Coba mati lampu, semua dalam keadaan tak selesa. Saat lampu mati, kemudian sekali menyala, kita pun bersuara semua, ya kan? Sebab nampak lapang. Kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad, katanya awalut tariq, yakni langkah pertama seseorang itu bila ingin mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya kehendak yang Allah berikan kepada si hamba itu ada kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Yang saya katakan di awal tadi tentang lawatul irada. Bila dalam hati ini tergerak untuk cenderung berbuat kebaikan dengan keinginan berbuat taat, seronok berbuat taat, ada rasa takut dalam hati bila diceritakan tentang azab akhirat, dan ada kecenderungan ingin dapat apa yang disediakan di akhirat bila kita membaca ayat, membaca hadis, mendengarkan ulama-ulama menyampaikan, bila diceritakan tentang hal-hal kebaikan yang akan didapat oleh orang yang beriman kepada Allah, dia nak dapat itu juga. Jadi, hatinya bila diingatkan dengan kebaikan terpanggil untuk dapat. Bila diceritakan tentang hal-hal yang menakutkan berupa azab, dirinya merasa takut. Ketahuilah, hati seperti ini adalah hati yang dihembus oleh Allah, dalam hatinya kecenderungan kepada kebaikan untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat. Hatinya terbuka untuk memulai mengambil langkah as-sair ilallah, jalan menuju kepada Allah. Dengan kata lain, bila hati ini tak terpanggil berbuat kebaikan walaupun diberitahu, bila hati ini tak ada dorongan untuk menginginkan sesuatu yang baik ketika diceritakan kepadanya, hati ini tak ada rasa takut ketika diceritakan tentang azab api neraka, tentang seksa kubur, hati ini tak ada rasa ingin menjauhkan bila disebut bahaya berbuat maksiat, disebut taat biasa je, disebut tentang keindahan akhirat tak ada terkesan pun juga. Diceritakan azab akhirat, dia pun anggap okey, tak ada kesan pun rasa takut. Biasa je. Ini hati problem. Hati yang tak tersentuh dengan apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Baik itu berupa targhib, yakni ajakan yang baik, atau tarhib, sesuatu hal yang dia, menakutkan berupa adab, murka dan seterusnya. Kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad, bila hati ini ada kecenderungan untuk berbuat kebaikan dan ada rasa takut bila diceritakan tentang hal-hal yang menakutkan, maka dia berada dalam keadaan hatinya diberi iradah oleh Allah Subhanahu wa taala, nur diberi oleh Allah kepada hati orang itu untuk dia mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang itu hatinya seperti itu bila membaca Quran atau membaca hadis atau mendengarkan orang menyampaikan tazkirah. Ada kalanya tak ada sebab terus dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu hatinya cenderung kepada kebaikan. Ada kalanya bersebab, ada kalanya tanpa sebab, dan Allah dalam hal ini berkuasa untuk memberi hal yang sedemikian itu kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, baik dengan sebab atau tanpa sebab. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau ada menceritakan inna nura idza dakhala al-qalba in fataha wa syarah. Nur bila masuk dalam hati, hati ini menjadi lapang. Hati ini menjadi bercahaya, hati ini menjadi bersinar. Nur yang dimaksudkan di sini adalah bukan cahaya yang kita nampak, baik itu pada matahari, pada bulan, pada spotlight. Bukan itu. Cahaya lebih kepada makna spiritual yang disimpan segala kebaikan pada sebutan kalimat cahaya.
tak selalunya berupa nur yang karena kenapa digunakan istilah nur cahaya disebabkan oleh karena seseorang itu bila mendapat cahaya hatinya akan menjadi selesa. Coba mati lampu, semua dalam keadaan tak selesa. Saat lampu mati, kemudian sekali menyala, kita pun bersuara semua, ya kan? Sebab nampak lapang. Di dalam hadis Nabi Muhammad, doa yang antum selalu baca di waktu subuh, baginda Rasulullah meminta cahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hatinya, minta cahaya pada kuburnya, minta cahaya pada tangannya, pada matanya, pada telinganya, ya kan? Pada darahnya, pada uratnya, ya kan? Jadikan aku ini bercahaya. Adakah maknanya bercahaya anggota bersinar macam itu? Bukan begitu. Makna kebaikan spiritual yang Allah letakkan pada cahaya, itulah yang diminta kepada Allah ketika seorang meminta cahaya atau diberi cahaya oleh Allah.